Salam sejahtera semua. Saya Audrey Pungo, saya berumur 11 tahun. Saya dari Sekolah Kebangsaan Kiabau Terlupit. Hari ini, saya ingin menyampaikan cerita yang bertajuk Si Bongkok Yang Lupa Diri. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah kisah seorang hamba Allah yang bernama Si Bongkok. Si Bongkok tinggal bersama dengan ibunya yang sudah tua di pondok buruk yang usang. Mereka tinggal di kampung Pulai. Si Bongkok diejek dan dikeji oleh penduduk kampung Pulai kerana rupanya yang hodoh dan badannya pula yang bongkok. Ibu Si Bongkok selalu bersimpati dengan nasib anaknya. Namun, dia menerima itu sebagai suatu takdir. Bagi Si Bongkok, biarlah orang lain dalam kampung hendak memaki hamun atas nasib dirinya. Tetapi dia masih mempunyai ibu yang cukup penyayang. Pada suatu petang, ketika Si Bongkok sedang berseher-seher keseorangan di kampung Pulai, sekumpulan pemuda yang diketuai oleh Mat Derus telah mengepung Bongkok. Mereka, Mat Derus dan kawan-kawannya terus meluru ke arah Si Bongkok. Mereka memukul dan meroda Si Bongkok. Si Bongkok tidak dapat berbuat apa-apa. Si Bongkok berasa amat sedih dan cukup hina diperlakukan sedemikian. Si Bongkok menceritakan apa yang telah berlaku kepada ibunya di pekan Pulai tadi. Ibunya turut bersedih dan menasihatkan Si Bongkok bahwa Allah akan membalas seksaan kepada sesiapa yang menyeksa dan menyakiti hati orang lain, terutamanya orang yang cacat seperti Si Bongkok. Pada suatu malam, Si Bongkok berehat di serambi teratak usangnya sambil mengenang akan nasibnya yang malam. Tiba-tiba, dia didatangi oleh seorang lelaki tua yang berpakaian begitu cantik dan dikelilingi oleh cahaya. Si Bongkok tergaman seketika. "Wahai pemuda yang bernama Bongkok, aku telah lama mengetahui kisah hidupmu. Tetapi, janganlah engkau bersedih hati. Aku boleh menolongmu. Mudah-mudahan kamu akan menjadi manusia yang cantik," kata lelaki tua itu. "Betulkah? Tetapi bagaimana caranya?" kata Si Bongkok. Orang tua itu berkata, "Senang sahaja Si Bongkok. Aku boleh tunaikan hajatmu. Tetapi dengan satu syarat. Syaratnya, apabila engkau telah menjadi manusia yang cantik, engkau tidak boleh menjadi manusia yang sombong, bongkok, dan takbur. Engkau tidak boleh membalas dendam ke atas manusia yang pernah menghina dan mencaci engkau dahulu. Jika tidak, engkau akan menjadi hodoh dan cacat," tegas orang tua itu. "Aku berjanji," jawab Si Bongkok. Tiba-tiba, Bongkok tersedar daripada lamunan tadi. Dia merasakan suatu kelainan dalam dirinya. Hatinya berdebar-debar. Si Bongkok terus meluru ke arah cermin yang tergantung di dindingnya. "Aku sudah cantik," laung Si Bongkok. Si Bongkok terus mendapatkan ibunya yang sedang memasak di dapur. Ibunya tergaman seketika. Anaknya yang hodoh dan cacat ini sekarang telah menjadi seorang pemuda yang cantik dan menawan. "Akhirnya, termakbul permintaanmu, Bongkok," kata ibunya. "Mulai
detik itu, hidup si Bongkok telah berubah. Dia tidak lagi merasa hina diri. Si Bongkok terus ke Pukan Pulai dengan perasaan yang amat gembira. Si Bongkok mulai rasa diri dan sombong. Si Bongkok ingin membalas dendam ke atas Mat Durus yang selama ini selalu mengejeknya. Si Bongkok terus menuju ke rumah Mat Durus. Dengan perasaan marah, si Bongkok memanggil Mat Durus tanpa memberi salam terlebih dahulu. "Wahai Mat Durus, keluarlah kamu." Mat Durus muncul di pintu hadapan. "Siapakah kamu ini? Bertandang ke rumah orang tanpa memberi salam," kata Mat Durus. "Hahaha, wahai manusia yang berhati busuk. Akulah si Bongkok yang selalu dimaki dan dicaci oleh kamu," tambah si Bongkok. "Si Bongkok?" tanya Mat Durus dengan perasaan begitu heran dan terkejut melihat perubahan diri si Bongkok. Si Bongkok sudah lupa dengan perjanjian yang telah dibuat dengan orang tua tersebut. Dia mulai takbur dan sombong dengan kecantikan yang diberikan kepadanya. "Wahai Mat Durus, akulah pemuda yang paling cantik di kampung pulai ini sekarang. Engkau adalah lelaki yang paling hodoh," kata si Bongkok. Selepas terlucut kata-kata daripada mulut si Bongkok, tiba-tiba berlaku kejadian ribut yang kuat. Si Bongkok baru teringat akan janjinya dengan orang tua itu. "Ya Allah, aku telah mungkir janji," kata si Bongkok. "Aku akan jadi seperti Bongkok yang hodoh dahulu," tambahnya dengan nada yang kesal. Tetapi, kekesalan di hati Bongkok sudah terlewat. Dia terus berlari pulang untuk mendapatkan ibunya. Dia sudah cukup menyesal. Setelah sampai di teratak buruknya, dia merasakan bentuk badannya telah berubah. "Ibu, maafkan Bongkok." Lalu si Bongkok rebah di pangkalan ibunya. Sekarang, si Bongkok telah berubah menjadi Bongkok yang asal. "Sudahlah anakku, disebabkan takbur dan sombongmu, maka kecantikan yang engkau miliki ini telah dirampas balik. Terimalah ujian ini sebagai suatu takdir," kata ibunya. Akhirnya, si Bongkok kembali kepada kehidupannya seperti dahulu kerana sifatnya yang lupa diri. Dia menerima takdir yang ditentukan ke atas dirinya. Sekian.